Usai dilibatkan dalam pengamanan Lebaran di tahun ini, ratusan personil Polres Jepara, Jawa Tengah menjalani swab antigen. Swab antigen dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil Polres Jepara karena tugas di lapangan selama Lebaran rentan akan penularan COVID-19. Aparat Polres Jepara, Jawa Tengah menjalani swab antigen pasca penanganan Lebaran 2021. Swab antigen ini berlaku bagi 253 personil Polres Jepara yang tercatat dalam tugas pengamanan Lebaran. Tes swab antigen dilakukan secara bertahap, mengingat keterbatasan jumlah tim medis di Polres Jepara. Tes swab antigen ini dilakukan guna memastikan kondisi kesehatan personil Polres Jepara setelah tugas pengamanan Lebaran. Pengamanan Lebaran di masa pandemi rentan akan penularan COVID-19 karena kemungkinan kontak langsung dengan banyak orang. Nomor 134. Sebagai antisipasi penularan COVID-19, setiap personil selalu dihimbau untuk waspada dan disiplin dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari hasil swab antigen, seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan Lebaran dinyatakan negatif COVID-19. Rangka pas op operasi ketupat tadi, semua anggota yang terlibat dalam sprint OKC itu kita swab antigen semua karena beliau semua di lapangan untuk antisipasi penyebaran COVID yang sekarang ini baru merebak dalam pergaulan kita. Ada berapa anggota Pak? Semua yang tersprint itu 253, semua sudah hasilnya negatif semua. Oh iya, ya. Semua anggota sehat, yang penting menjaga prokes dalam, jangan merapikan, jangan mengapikan, disiplin, tetap disiplin ya, untuk jaga imun kita biar kita tetap sehat.